Petugas gabungan membubarkan kerumunan massa di sejumlah daerah untuk memutus rantai persebaran virus corona. Meski sosialisasi kerap dilakukan, petugas masih mendapati masyarakat yang berkumpul di luar rumah. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas gabungan TNI Polri di Lamongan mengimbau pengunjung sebuah warung kopi agar segera membubarkan diri. Petugas juga mengimbau pemilik warung kopi untuk menutup warung sebelum jam 9 malam dan memberikan fasilitas cuci tangan kepada pengunjung. Razia keramaian ini terus dilakukan di sejumlah tempat berkumpul orang untuk antisipasi penyebaran virus corona. Anggota Polres Madiun Sektor Wungu membubarkan hajatan pernikahan di Desa Bantengan, Kecamatan Wungu Madiun. Pembubaran berlangsung saat sesi acara hiburan berlangsung. Menurut Kapolsek Wungu AKP Juminto Nugroho, awalnya penyelenggara hajatan sempat keberatan. Namun setelah diberi penjelasan bahayanya virus corona, warga dan penyelenggara hajatan bisa memahaminya. Usai acara bubar, tim dari PMI dan BPBD melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi hajatan dan sekitarnya. Sementara di Palu, anggota Polres Palu membubarkan kegiatan salah satu instansi Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di sebuah hotel. Polisi memberikan imbauan dan membacakan maklumat Kapolri di depan peserta kegiatan. Peserta kemudian diminta membubarkan diri. Dalam pembubaran itu, Kepala Bagian Operasi Polres Palu Awaludin meminta para peserta untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama masa pencegahan penyebaran virus corona. Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memerintahkan mulai dari tingkat kecamatan untuk menutup sejumlah lokasi atau tempat berkumpul orang banyak di Bekasi yang dianggap dapat menimbulkan penyebaran virus corona. Rahmat Effendi menyatakan hanya memperbolehkan tempat yang masih dianggap layak untuk buka seperti toko makanan ataupun toko sembako. Nah, oleh karena itu, saya tadi habis rapat dengan Pak Gubernur, rapat tim dengan tim siaga, Pak Wakil Wali Kota memerintahkan mulai malam ini, kecuali toko makanan, ya, kecuali ya toko-toko yang menyediakan bahan baku 9 pokok ya, tidak diperkenankan untuk berinteraksi lagi. Jadi kita sudah mengunci betul sebenarnya, ya, mengunci betul ya untuk mempreventif ya peningkatan yang sekarang ini sudah 15. Wali Kota Bekasi itu menyatakan kisaran penyebaran kasus positif corona sudah ada di 8 kecamatan di Bekasi. Kontributor iNews melaporkan.